Hey Pals, Rico Pals di sini, and welcome to my channel. Kembali lagi, aku ingin melakukan special Digivolution, dan kali ini aku akan melakukan special Digivolution dari Digimon ini. Dari Digimon ini, Vegimon tanaman dengan akar sebagai tangannya, dan aku akan melakukan special Digivolution ke Ninjamon. Iya, Ninjamon. Kulangi lagi, Ninjamon. Ninja. Mantap. Dan untuk syarat supaya bisa melakukan special Digivolution ke Digimon ke Ninjamon dari Vegimon ini adalah sebagai berikut. Bang. Ya. Special Digivolution kita akan menuju ke Ninjamon dengan current Digimon yang sekarang kita partner, yaitu Vegimon. Kondisinya yaitu tidur dengan disiplin 100% dan memenangkan lebih dari mungkin 50 pertandingan dan atau lebih. Persentasenya 30% sih. Nah, sekarang gini, ini kalau dilihat dari sini ya. Persentasenya sudah 100% dan aku akan melakukan pertandingan yang dimaksud itu pertandingan yang ini sebenarnya, bukan pertandingan yang di arena, bukan ya. Nah, pertarungan lebih tepatnya. Memenangkan pertarungan 50 kali lebih. Jadi, kalau bisa, kalau setelah dapat Vegimon, lakukanlah 50 pertandingan, dan cobalah untuk melakukan tidur dengan kondisi tersebut. Lalu, Anda akan dapat melakukan evolusi, yaitu si Digimon. Jadi, begini ya, Gan. Aku sudah melewati tahap yang ini. Jadi sebenarnya aku sudah melakukan pertarungan 50 kali lebih. Dan memang kebetulan disiplinnya 100%. Jadi aku akan skip ke video berikut. Nah, ini kondisi setelahnya gitu kan. Ini memang sudah lama aku melakukan. Makanya aku sempat lama nggak upload video untuk melakukan eksperimen ini. Disiplin sudah 100%. Sudah melakukan pertarungan 50 kali. Dan aku akan melakukan... lebih tepat mentidurkan Digimon ini. Apakah akan berubah jadi Vegimon? Kita akan lihat. Mungkin kita skip deh kali ya. Nah, seperti yang saya bilang, dia siap untuk melakukan special Digivolution. Dari champion ke champion. Dari Vegimon ke lima, empat, tiga, dua, satu, Ninjamon. Hehehe. Keren cuy. Jadi dari champion ke champion. Sama kayak dari Dreamogemon ke Monokromon. Kali ini kita berubah dari Vegimon ke Ninjamon. Tamer level went up. Oh mantap nih. Jadi gini kan. Tamer level kita went up. Ini, lo bayangin ya. Vegimon itu kan berubahnya kan, kalau aku nggak salah ingat, dia ke Pixiemon. Tapi ternyata dia bisa special Digivolution ke Digimon berikut, Ninjamon. Sama kayak si Dreamogemon yang berubah ke Monokromon. Cuman nggak ada chart Digivolve-nya kan gitu. Tiba-tiba bisa aja tuh dari Vegimon berubah ke Ninjamon. Ninjamon tuh ternyata berubah ke ultimate-nya antara Metal Mamemon atau Mamemon mungkin, atau juga Pixiemon, tapi kita akan lihat video berikut. Jadi sekali lagi aku akan memberitahu Anda, ya sekali lagi, nggak bosan-bosan aku melakukan ini, kalau akan ada jengkel, mohon maaf. Tadinya Digimon kita Vegimon, berubah ke Ninjamon. Kondisinya tidur 100% disiplin dan memenangkan 50 pertandingan lebih. Memang sih persentasenya 30%. Kadang aku mencoba bisa gagal juga gitu lah. Makanya video ini lama aku publish karena ya eksperimennya yang lumayan agak membingungkan gitu kan. 50 battle juga awalnya bingung, 50 pertandingan di arena atau 50 pertarungan melawan Digimon liar gitu. Ternyata 50 pertarungan melawan Digimon liar kayak gitu. Oke, aku rasa untuk video untuk lupa aku bilangnya. Jadi gini, aku coba lakukan save state deh. Oke, jadi gini. Status Digimon kita kan seperti ini tadinya kan? Status Digimon kita tadi seperti ini di bagian parameter. Setelah berubah jadi Ninjamon, ternyata ada perubahan parameter agak signifikan sih. Kayak HP tadi bertambah 300 tadi kan, sama offense-nya tadi kan 117, sekarang jadi 158. Bener lah ya, kalau aku nggak salah bilang nih. 117 berubah ke 158 gitu kan.
Jadi ternyata ada perubahan parameter yang lumayan cukup signifikan, lumayan lah membantu untuk meningkatkan Digimon kita untuk menjadi lebih kuat gitu kan. Oke, aku rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. And I will see you in the next video. See ya, Pals. See you next time. Thank you.